Bonek masuk sini. Gabung sini loh, gabung sini, masih bisa gabung sini. Sini. Yeah, tepuk tangannya. Monggo. Ya, duduk sini, bareng-bareng sini, bareng-bareng ya. Berapa orang dari Surabaya, Mas? Berapa orang? Di sini 8 orang ya. Ya, Bon. Terus datangnya kapan? Kemarin siang, nginep di mana? Oh ya, oke. Okay. Yes, pokoknya sekarang duduk sini bareng-bareng. Nah, teman-teman semuanya, kalau bilang gelo ya pasti gelo. Ya kan? Kita kemarin sudah lihat manajemen launching pemain baru Bruno Silva. Pengennya nonton Bruno Silva. Pengennya nonton PSIS menang di kandang sendiri. Tapi ternyata keamanan berkehendak lain. Dipikirnya kita sama Surabaya ini musuhan, musuhan enggak? Kita sama Surabaya kompak gini. Mudah-mudahan ini bisa diekspos keluar bahwa supporter Surabaya dan supporter PSIS adalah teman sejati. Nah, sebagai obat kecewa, kawan-kawan, teman-teman, ini kita siapkan nonton bareng secara gratis. Ya. Yang tertib, salam saya buat Bu Risma ya, Mas ya. Yeah. Kemudian juga mulai saat ini kita mendukung bareng-bareng. Ini pokoknya pertarungan bit-bit match. Mudah-mudahan tim yang terbaik yang menang. Terima kasih. Ya, makasih. Yeah. Sekarang kiri, ini masih berapa menit? 10 menit, ada yang mau dapat door prize? Kenalan. Sip, saya kenalan sih, Bek, konco-konco. Nama saya Tino, alias dipanggil Black biasanya, Pak. Nah, apa? Tino jadi Black, soalnya. Pak. Oh, iya. Mas Tino, ning Surabaya tinggal ning di? Kula tentang Mbak Sari, kecamatan ini Mbak Sari, jalannya Jalan Jagiran. Oh iya, ya. Terus 5 kata yang menyebut, yang menggambarkan hubungan yang baik antara Persebaya dan PSIS. Satu. Satu, pertama ya, satu nyali. Nyali, dua. Dua. Seduluran selawase. Seduluran ya. Halo. Tiga. Sehati. Sehati. Oke, papat. Papat tetap wani. Tetap wani, podo wani nih. Yang kelima. Sportif, ora rasis. Ya, oke, tepuk tangan nih buat. Mas, ini sok ngomong Pak Wali ya. Mas Tino gelem 500 saya ora. Jawab pertanyaanku ya. Kapan? Lo durung. Mau jadi pembukaan ya. Pertanyaanku, kapan Menara Eiffel dibangun? Tadi kan Google, Pak. Ya, ya, ya. Daripada jibok Google, wis tak kayak 500 saya uwe. Ya, ya. Gitu ya, kawan-kawan. Wis kuat. Thank you.
menengah partai. Bagaimana para penonton yang ada di tribun, tampaknya juga ada keluarga pemain, kita lihat pemirsa, dan langsung saja kita melihat siapa saja pemain yang diturunkan oleh PSS Semarang dengan pelatihnya Bambang Nurdiansyah. Oh!